Okay guys, mari kita ngadonan. Let's go. Aci guys. Jangan lupa kita rebus air. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya, yaitu ada bawang putih. Lalu kita campurkan aja biar nanti adonannya menjadi harum. Dan ini kita campur dengan garam, juga ada lada ya. Karena air panas, kita aduk. Nah, ini agar bumbunya merata harus kita aduk ya. Sini kita menggunakan sendok kayu yang cukup besar agar mempermudah di dalam pemrosesan adonan.